Ассалам-алейкум, меня зовут Мурат Мачаев, я представляю школу Абдулманапа Нурмагомедова. Приглашаю вас всех на ACB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Mantan petarung MMA, Murat Makaev menimbang sosok yang lebih berbahaya untuk Islam Makhachev di antara nama raja kelas welter UFC, Leon Edwards, dan salah satu musuh terberatnya, Arman Tsarukyan. Hingga saat ini, calon lawan untuk juara kelas ringan itu memang masih belum diresmikan. Beberapa rumor mengatakan bahwa dia akan bersua musuh lamanya, Charles Oliveira. Pertarungan tersebut juga masuk di akal jika yang dilihat adalah ranking kelas ringan. Selain itu, mereka sejatinya sudah dijadwal berduel pada bulan Oktober kemarin yang terpaksa dibatalkan karena Dubrong cedera. Kendati demikian, ada dua nama jagoan yang juga kental dikaitkan dengan Makhachev. Dua petarung tersebut adalah Arman Tsarukyan dan Leon Edwards. Dari dua nama ini, mantan petarung MMA, Murat Makhachev coba menimbang siapa yang lebih berbahaya untuk sang rekan Khabib Nurmagomedov. Saya pikir Leon Edwards, karena duel tersebut digelar di kelas yang berbeda. Hal itu artinya akan ada perbedaan dalam kekuatan pukulan, fisik, dan lain sebagainya. Leon Edwards sudah pasti akan lebih kuat. Hal yang sama juga berlaku jika Arman Tsarukyan yang naik ke kelas welter. Ada perbedaan fisik di sana, kata Makhachev. Seperti yang diketahui, Edwards merupakan juara kelas welter UFC. Dia baru saja mempertahankan gelarnya dari serangan Colby Covington pada tanggal 12 Desember kemarin. Jika ingin melawan sang juara, Makhachev yang petarung kelas ringan memang punya PR untuk menggendutkan badannya. Ada 15 pon atau sekitar 7 kg yang perlu ditambah untuk memenuhi batas berat badan kelas welter. Selain soal perbedaan berat badan, teror Edwards juga terasa dari segi rekor bertarungnya. Sama dengan Makhachev, Rocky kini memegang total 13 kemenangan beruntun. Di samping sang juara kelas welter, Tsarukyan juga merupakan pilihan yang menarik. Bagaimana tidak, dia merupakan salah satu musuh terberat yang pernah dihadapi sang juara kelas ringan. Pada pertarungan pertama mereka pada tahun 2019 silam, jagoan asal Armenia ini berhasil menjadi orang pertama yang melakukan bantingan sukses pada Makhachev di panggung UFC. Selain itu, Leon Edwards sedang dalam tren bertarung yang sangat bagus. Dia adalah seorang juara, bukannya orang biasa. Jadi, saya pikir pertarungan itu akan jauh lebih berbahaya. Itu juga yang menyebabkan pertarungan lebih terasa prestisius, kata Makhachev. Kemudian berita dari jagoan yang pernah membuat Khamzat Chimaev takut, Ikram Aliskerov, yang terpilih sebagai jagoan pendatang baru terbaik 2023. Situs MMA News baru-baru ini mengumumkan siapa sosok yang mereka anggap sebagai petarung baru terbaik pada tahun 2023. MMA News mengamati para debutan di 4 organisasi MMA terbesar, yakni UFC, Bellator, PFL, dan ONE Championship. Jagoan baru di kelas menengah UFC, Ikram Aliskerov mendapatkan juara terbanyak dan terpilih sebagai Newcomer of the Year 2023. Di posisi kedua, ada jagoan UFC lainnya, Bonikal. Berikutnya, ada Impa Kasaganaev yang belum lama ini sukses menjadi juara kelas berat ringan PFL. Ikram Aliskerov terpilih sebagai yang terbaik berkat 2 kemenangan finish yang diperolehnya sepanjang tahun ini. Dalam debutnya di Oktagon pada 6 Mei lalu, jagoan asal Dagestan ini menang KO dengan pukulan di ronde pertama. Di UFC 288, Aliskerov menang dalam waktu hanya 2 menit 10 detik atas Pillhouse. Berikutnya, di UFC 294 pada 21 Oktober lalu, mantan petarung organisasi milik Khabib Nurmagomedov, Eagle FC ini menang cepat di ronde pertama lagi. Dia mengalahkan Warley Alves dalam waktu hanya 2 menit 7 detik dengan serangan lutut terbang dan pukulan. Aliskerov sekarang memiliki rekor 15 kali menang dan 1 kali kalah di MMA profesional. Sebelum di UFC, juara dunia sambo 4 kali pada selang tahun 2012 sampai 2016 itu juga sudah memperlihatkan kemampuannya yang menakutkan.
Pada periode 2012 hingga 2018, Ali Skerov sempat mengukir rekor tak terkalahkan, 8-0. Dia kemudian mengalami kekalahan pertama sekaligus satu-satunya sejauh ini dalam karirnya pada tahun 2019. Satu-satunya orang yang bisa menaklukkan Ali Skerov adalah jagoan yang kini menjadi bintang UFC, Khamzat Chimaev. Dalam gelaran UFC F23 di Yordania, Ali Skerov terpukul KO oleh uppercut Chimaev di ronde pertama. Kendati kalah, Ali Skerov sempat membuat Chimaev ketakutan. Chimaev merasa jeri karena tahu Ali Skerov adalah lawan yang sangat berbahaya. Ali Skerov bahkan sampai disebut Chimaev sebagai lawan yang terkuat yang pernah dihadapinya. Saya pikir satu orang yang saya hadapi di Brave, Ikram Ali Skerov, dia harusnya berada di UFC. Orang ini bagus, dia membuat saya berlatih sangat keras menjelang pertemuan dengannya. Saya pikir dia menang 5 kali beruntun setelah melawan saya. Orang ini benar-benar bagus, kata Khamzat Chimaev. Bukan hanya Chimaev, juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev ikut memuji kualitas Ikram Ali Skerov. Selamat saudara Ikram, debut UFC yang hebat, tulis Makhachev di media sosial mengomentari penampilan perdana Ali Skerov. Satu lagi perwakilan kombat sambo ada di sini, lanjut Makhachev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampil Lovers. Saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA yang merupakan channel revolusi dari Tampil Sport. Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member, seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu, mulai dari warna putih hingga warna emas. Selain itu, kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming. Tentunya sangat beda dengan emoji yang biasa. Kemudian kalian juga akan mendapatkan updatean wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya. Dan tentunya dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda. Dan masih banyak manfaat lainnya. Ayo teman-teman, silakan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini. Terima kasih. Freaky baby.